Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tingwei. Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang tanya ya soal seputar dunia Tingwei gitu. Ada yang tanya, jadi bang, kalau situ bilang kok karakternya itu kok bagus semua sih? Jadi gini ya, dalam arti bagus atau sempurna dalam karakter rasa di Baku itu sendiri, itu super atau bagus itu di daerahnya. Dalam arti tidak bisa saya membandingkan mungkin antara daerah Temanggung atau daerah Jawa Timur atau entah Banyuwangi ataupun mungkin Kasturi atau DM atau Gayo. Seperti itu ya teman-teman, itu tidak bisa. Soalnya masing-masing itu memiliki masa atau pecinta tersendiri. Jadi kalau bandingin itu sama-sama daerah. Contoh ya, antar Tambeng. Jadi antara Tambeng sini dan Tambeng sana yang paling bagus mana? Jadi itu bisa dibuat perbandingan. Tetapi kalau antar daerah itu tidak bisa. Ibaratnya kalau makanan itu seperti bakso, mie ayam, kemudian nasi goreng, itu yang paling enak mana? Walaupun sama-sama makanan, itu tidak bisa diperbandingkan. Tetapi kalau sama-sama bakso ya, contoh katakanlah antara bakso sini dan bakso sana, atau mungkin bakso ramuan bapak ini gitu, itu bisa diperbandingkan karena sama-sama bakso. Begitu pula untuk karakter baku. Jadi kalau saya mengatakan daerah Temanggung dengan daerah Temanggung, contoh khususnya wilayah Lamsi ya, itu bisa diperbandingkan. Jadi yang kualitas yang bagus itu yang mana, antara lahan sini, lahan sana, atau hasil akhir ini atau hasil akhir sana gitu, itu bisa diperbandingkan. Tetapi kalau beda daerah itu tidak bisa itu diperbandingkan, karena mereka itu memiliki karakter masing-masing itu sendiri. Contoh katakanlah kalau banyak pecinta yang karakter soft gitu, dia akan suka daerah yang dimana ditumbuhi pohon baku yang karakternya soft, dan dia emang cocok. Dan sebaliknya, kalau ada yang suka kuat ataupun nyegrak gitu, dia akan mengambil daerah yang ditumbuhi pohon yang karakternya kuat. Seperti itu ya. Jadi untuk perbandingan itu tidak bisa jika antar daerah, karena masing-masing itu memiliki selera tersendiri, terkecuali itu satu daerah. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sebatas sharing-sharing saja ya, tapi saya sambil linting boleh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, soalnya kalau saya mengatakan bagus atau mantap atau perfect itu di daerahnya. Jadi saya pernah bilang, tapi di WA saja, jadi cumanya sebatas japri ya teman-teman. Bang, ini kok bagus semua, itu bagus di daerahnya. Jadi kalau antara contoh ya, kalau DM ini dengan DM yang itu bagus yang ini. Jadi seperti itu ya. Soalnya kalau DM yang ini itu karakternya itu ada nyegraknya. Dalam arti kasar, kalau yang ini satunya itu soft, halus, ini pulen, nyegraknya tidak begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan bagus atau perfect, sempurna gitu ya, itu karena perbandingan antar satu daerah. Jadi ada perbedaan walaupun itu satu daerah. Jadi seperti itu ya. Kalau beda daerah itu tidak bisa, karena masing-masing memiliki karakter tersendiri. Jadi seperti itu ya. Dan juga untuk melihat kualitas itu bisa dilihat dari segi warna, itu juga bisa, kemudian dari segi pegangan, kemudian dari segi rajangan, kemudian dari segi bau juga bisa, kemudian yang terakhir itu adalah dari segi hisapan. Seperti itu ya. Jadi kenapa saya mengatakan bagus itu adalah bagus di daerahnya. Jadi saya cuma hanya edukasi tentang karakter rasa yang ada di baku itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sebatas sharing-sharing ya teman-teman. Soalnya sebagian juga ada saya mengutarakan karakter yang di dalam baku itu sendiri itu emang apa adanya. Pernah juga saya mengatakan pahit ataupun nyegrak ataupun kuat, seenggaknya seperti itu ya teman-teman, agar mungkin
kalian bisa memahami. Oke, cuma hanya sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sebatas sharing-sharing saja. Next time saya akan lanjut seputar Kingway, dan terima kasih atas partisipasinya. Oke, Lutfi Upaku mengucapkan salam Kingway Nusantara.